Helikopter yang membawa rombongan Kapolda Jambi dikabarkan mendarat darurat di hutan wilayah Tamiai, Kecamatan Batang Merangin, Kerinci, Minggu, tanggal 19 Februari tahun 2023. Sejauh ini belum diketahui apa penyebab sehingga helikopter rombongan Kapolda Jambi itu mendarat darurat. Apakah karena cuaca yang tidak bagus atau karena ada kerusakan pada helikopter tersebut? Kabarnya saat kejadian cuaca lagi tidak bagus di lokasi saat itu, ujar salah seorang petugas ditemui di Mapolres Kerinci. Terkait kondisi cuaca di wilayah kejadian, BMKG Kerinci belum bisa memastikannya. Sebab jangkauan yang dimiliki BMKG Kerinci tidak menjangkau lokasi kejadian. Kami belum bisa tahu kondisi cuaca di sana, karena pantauan radar BMKG tidak sampai ke wilayah Tamiai, kata Kepala BMKG Kerinci, Nia Kurnianingsih. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!